Bal-balan. Bal-balan. Muhammad Slamet, pria 32 tahun yang mengalami gangguan kejiwaan atau ODGJ, bisa keluar masuk shelter atau tempat penampungan milik Dinas Sosial Kota Probolinggo. Ia pergi dari shelter dengan cara membobol asbes plafon, kemudian pergi menuju rumahnya di Kampung Protol, Kelurahan Kedungasem, Kecamatan Wonoasih. Slamet pulang ke rumahnya tanpa busana sehelai pun. Shelter milik Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo di Jalan Masjid itu saat didatangi pada Kamis siang 27 Mei 2021 terlihat asbes plafon yang jebol. Anang, seorang staf penjaga, enggan memberi keterangan soal kejadian itu dengan alasan bukan kewenangannya. Sementara berdasar keterangan Busir, paman Slamet, memang keponakannya pergi dari shelter kemudian pulang ke rumahnya. Pria 50 tahun itu menyatakan saat di rumah Slamet dimandikan dan diberi makan. Menurut Busir, Slamet merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Ia mengalami gangguan jiwa setelah bercerai dengan istrinya pada tahun 2017. Saat itu usia pernikahannya baru 6 bulan. Karena perceraian itu, kejiwaan Slamet terguncang. Slamet merusak jendela dan meteran listrik di rumahnya. Bahkan ibunya hampir dibunuh. Karena pelakuannya dirasa semakin mengkhawatirkan, Slamet dilaporkan ke Dinas Sosial dan akhirnya dibawa ke shelter. Menurut Busir, pihaknya sudah tidak mampu menghadapi sikap Slamet. Karena itu ia pasrah kepada petugas untuk melakukan pembinaan kepada Slamet agar bisa sembuh. Diserahkan ke pemerintah sudah, Pak, ya? Iya. Okay. Dengan selaku pamannya, harapannya seperti apa, Pak? Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo, Ray Switio, saat dikonfirmasi mengaku bahwa ODGJ ini sering keluar masuk, bahkan sudah 4 atau 5 kali. Menurutnya, pihak keluarganya sudah tidak mampu mengendalikan perilaku ODGJ yang satu ini. Dalam hal ini, Dinsos setempat hanya bisa memberikan penampungan. Terkait pembinaan atau pengobatan, kewenangan Dinsos sebatas untuk memfasilitasinya. Misalnya dikirim ke shelter provinsi dan rumah sakit jiwa. Laporan Muhammad Angga, Tada Today TV.